gue sudah mulai lagi aja. Padahal udah gue jelasin kayak gitu. Tapi tetap aja, dia itu cuman kayak ngelihat dari informasi doang, nggak ngelihat kondisi kita, kondisi kita tuh kayak gimana. Padahal udah gue jelasin. Panas gue. Dia itu nggak tahu gitu, bagaimana kita itu di sana tuh kayak apa gitu. Yang dia tuh cuman, yang dia tahu itu cuman hasil dan hasil. Bener. Si kepikiran. Masa kita dibilang nggak bisa kerja sama bos? Tanpa kita, emang perusahaan bisa jalan? Ya udah, kan udah 3 hari sejak kita diomelin. Lu gak capek apa? Abis kerja ngomel terus. Ini udah di luar kerja loh. Loh, kok lu jadi gitu sih? Ya gak terima aja gua. Gimana juga kan kalau digituin, jadi berat kepikiran. Makan jadi males, tidur juga gak pulas. Kesal gua. Gua heran. Kok lu tenang-tenang aja ya? Emang lu gak marah? Ngapain? Bikin gua capek? Lah, kita kan sama-sama diomelin. Coba pegang. Berat gak botol ini? Enggak lah. Kalau lu pegang selama 1 jam? Ya berat lah. Nah, itu ngerti. Apa hubungannya? Misal botol ini adalah masalah yang ringan, jadi berat gara-gara kelamaan lu pegang. Seperti masalah kemarin, yang sebetulnya ringan jadi berat gara-gara lu bawa kemana-mana yang bukan tempat dan waktunya. Ada waktunya kita itu meletakkan botol ini supaya kita nggak capek sendiri, oke? Oh, lu bener sih? Ya, salah sendiri. Takdir apa nih? Guys, kopi hitam wae. Gak pakai tapi. Siap. Terima kasih sudah menonton, dan untuk kalian semua sukses selalu, sehat semua dan badan sehat, dan dari NC sukses selalu.